Shana Barka berasal dari Sungai Brahmaputra yang berada di Golpara, negara bagian Assam. Ikan Shana yang satu ini juga masih berkerabat dengan ikan gabus. Bentuk tubuh dari barca ini bulat, lebar, dan pipih, dan untuk bagian siripnya panjang dan besar. Ikan barca ini dapat tumbuh hingga 50 cm, dan beratnya juga bisa mencapai 2,5 kg. Di seluruh tubuh ikan barca ini, terdapat sisik yang besar dan tebal. Untuk warna ikan Shana yang satu ini, yaitu berwarna perak ke abu-abuan. Jika ikan ini tepat berada di bawah matahari atau lampu yang terang, warna ikan ini akan terlihat lebih jelas dan sangat indah. Seluruh tubuhnya akan mengkilap. Sama seperti Shana urantimaculata, Shana barca ini juga suka tinggal di aliran deras dan debit air yang kuat. Shana barca ini memiliki sifat predator yang tangguh, atau biasa disebut agresif. Memiliki insting yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Dengan sifat yang seperti itu, ikan ini juga tak segan-segan untuk menyerang ikan di sekitarnya. Jika dibandingkan dengan Shana pulcra yang mudah untuk dirawat, apalagi untuk pemula, pemeliharaan Shana barca ini bisa dikatakan cukup rumit. Dibutuhkan kemampuan khusus untuk merawatnya agar bisa bertahan hidup. Ikan ini sebaiknya harus dibiarkan sendiri karena sifatnya yang teritorial. Shana barca ini juga sering dikelompokkan hewan karnivora karena hampir semua jenis ikan hidup mampu diterima. Makanan yang sering dimakan seperti cacing, udang, jentik nyamuk, siput, ikan kecil, dan masih banyak lagi. Shana barca ini merupakan jenis ikan Shana yang memiliki harga mahal disebabkan karena barca sangat susah ditemukan di alam liar. Meskipun harganya merokok kocek, ini tidak mengurangkan niat pencinta ikan hias untuk membelinya. Para pencinta Shana akan semakin lama akan semakin bertambah. Apalagi setelah mengetahui bahwa harga jual dari ikan ini sangat mahal. Harga dari ikan ini untuk ukuran 40 cm berkisar sampai 40 juta. Sedangkan untuk ukuran kecil, ukuran 2-3 cm, bisa dihargai sampai 759.000, sudah hampir mengenai harga 800.000. Untuk ukuran 12-32 cm berkisar dari 16 juta sampai 28 juta. Harganya sebanding dengan rupa ikan yang cantik dan menawan. Aurantimaculata, ikan ini adalah hewan endemik di Sungai Brahmaputra, timur laut India yang tepatnya di wilayah Assam. Warna dari Shana yang satu ini yaitu orange dengan bercak hitam atau coklat di sepanjang tubuhnya. Tidak hanya Shana pulcra, Auranti juga termasuk ikan yang agresif dengan gigi tajamnya yang sangat memangsa. Shana satu ini ikan yang tidak toleran. Jika ingin memeliharanya, sebaiknya menyiapkan tempat persembunyian yang banyak. Jika tidak, ikan ini bisa mencederakan satu sama lain. Untuk ukuran dari ikan ini bisa mencapai 90 cm. Dengan berat sekitar 4 kg. Untuk ukuran yang kecil biasanya mencapai 30 cm sampai 50 cm. Ikan Shana Auranti bisa kita temukan di tempat yang sering hujan deras, kelembapan yang tinggi. Harganya berkisar mulai dari 750.000 sampai 1.500.000. Dan untuk ukuran kecil 3-6 cm, sekitar 80.000 sampai 90.000. Ini juga tergantung dari kualitas ikannya. Jika ikan ini berkualitas, maka ikan ini akan bernilai tinggi.